Selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama Don Jatuh di DBLDC. Halo guys. Welcome back to my YouTube channel. Info. Waduh, ya guys ya. Bilang ya, kali ini kita bersama dengan DJ. Thank you ya JJ. Kita udah dikasih kopi. Gila, thank you banget JJ, parah. Buat yang belum tahu, JJ itu hamparin hijau yang sangat antusias buat kita. Jadi dia dapat bonus. Dapat bonus. Jadi JJ sekarang udah kayak keluarga kita lah. Semua kayak keluarga kita. Yeah. Hari ini kopi dikasih JJ. Kasih JJ. Oke guys, biar kita semangat. Ya guys. Ayo bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih JJ. Terima kasih. Ya, sebentar lagi mau ke Kerlap Kerlip Ice BSD. Ya, semoga nggak ada serba-serbi ya, guys. Semoga nggak hujan sampai bersua. Ini panci bocor. Aman. Nah, ini gua ada titipan lagi nih, guys. Apa nih? Oke. Jadi intinya nih ada cewek gua. Ya. Nah, ntar rokok gua titipin ke lu ya, Din ya. Dari titipan. Ini masuk video YouTube ya. Enggak ada. Rokok kita kan sama nih, kan? Nah, jadi rokok gua ntar gua titip ke lu. Ini di sensor ya? Iya, di sensor. Izinin ntar gua. Sayang, aku izin sebat ya, gitu. Sama lu. Boleh, gua keren. Hari ini kita main jam berapa, Jil? Jam 2. Main di mana? Main di Kerlap Kerli. Mana? Lu nyari. Gua nyari tulisannya. Nyari tulisan. Adanya manis. Jamnya jam 2. So, Kerlap Kerli manis ya. Oke guys, jadi hari ini kita udah sampai di Kerlap Kerlip dan sekarang kita baru mau masuk backstage. Kita bakal main jam 2. Stay tune terus ya. Oke. Okay. Tiketnya jadi dibeli. Hari ini kita jadi di backstage ya. Backstage live nih. Rockstar nih lo ya. So, dari sini kita ada beberapa buah untuk persediaan panggung. Oke. Kita tahu buat dua dimakan sini, dua dimasukin ke tas ya. Buat oleh-oleh ke Malang ya. Belum ya, belum boleh. Belum. Take kota. Kehidupan rockstar nih, Bro. Kenal ya kehidupan rockstar. Enggak boleh ngomong gitu. Kita cuma rakyat biasa. Oh. Iya. Tapi gimana? Festival apa ke Ceksan bisa enggak kira-kira? Ya semuanya. Semua kayak gitu. Semua harus kayak gitu ya. Iya. Gimana nih, Bang? Perasaannya? Alhamdulillah. Ini festival ini tadi ramai banget ya yang nonton. Kita wah gila, semua panggung yang lain enggak ada yang nonton kecuali panggung kita. Kacau, Bang. Mot, gimana Mot tadi habis manggung? Styling, you know. So hot outside, bro. You should see yourself. Kayak dia cuy, dia nggak tahu. Weh, dia nggak tahu lagi mau. Wah, kayak anjing, goblok banget anjing. Goblok kira dia. Lucu bangsat. Mati ini gua. Aman. Kasih lihat dulu. Oh iya. Kasih lihat dulu. Bang Baskara. Kelawar, bro. Gua mau cek venue dulu nih ya. Tempat anak-anak bakal main. Duh. Ngapain nih? Biasa. Lagi ngeliat-ngeliat stage-nya. Biasa. Nyeknyon nih, nyeknyon. Gak dapet nyeknyon kita. Gak dapet nyeknyon. Gak dapet. Gimana sih? Pokoknya acara kali ini kelap-kelip. Manis. Akan scouting channel dulu. Setelah di channel kita baru akan balance camp. Ya, dan situ kita mungkin akan sambil jalan nih ya, gitu. Oke, sama penonton, jangan pasang ekspresi yang gak enak. Dan panggungan ini adalah umpan untuk 10 panggungan kedepannya. Gimik bersua ya. Kasih yang terbaik, bukan untuk diri lu, tapi lihat bro-bro kita biar bisa kerja terus sama kita, oke? Biarkan semua proses terjadi secara alami! Semangat geng. Pasukan Kerlap Kerlip, kami datang. Senyum. Jason, gimik lu. Apapun yang terjadi depan, kalian aja kalian dapat ini saat tanpa apapun kalian bisa maininnya, jadi nggak usah mungkin nanti penontonnya ngedenger kemana, itu nyanyi
4 lagu yuk. Kerlap kerlip kita sikat. Here we go. Cantik banget lagi tadi. Mana Jil? Kita mau jalan ke Lombok. Waduh. Waduh. Lombok, I love you. Boy, mana boy? We are heading to Malang to our next Brawijaya University. Because... Halo teman-teman semua. Jadi sekarang kita lagi di rest area 57. Kita habis manggung dari klip-klip langsung menuju Malang. Dan sekarang kita lagi berhenti buat habis makan dan belanja kebutuhan cemilan. Untuk World Cup. Ya. Apa itu? Piala Dunia. Enggak, itu apa itu yang dibeli? Ini es krim, kita makan es krim dulu. Moti naruh di mana nih malam ini, Moti? Karena hidup butuh manis, kita jadi makan es krim. Moti naruh di mana nih, Moti? Itu ada pertanyaan dari subscriber tuh, Bang Moti naruh di mana malam saya ini? Saya lagi matiin komen, jadi nggak bisa baca komentar.